Yang perlu teman-teman ketahui tentang matriks adalah dia adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Jadi matriks itu bisa dituliskan seperti ini. Soalnya ini ada matriks A sama dengan A11, A12, hingga A1 ke N. Seperti itu. Lalu kalau ke bawah ini jadi A21, titik-titik AN1, AN2, sorry, saya pakai yang bawah tuh M. AM1, AM2, sampai AN ke N. Ya, penulisannya bisa dalam kurung seperti ini, atau seperti ini. Tapi kalau seperti ini beda lagi artinya. Ini nanti untuk konsep determinan, seperti itu. Penulisan matriks ini ada maksudnya ya, jadi pada masing-masing nilai ini, itu kita misalkan ini ada A, M, N, seperti itu ya. M itu menunjukkan, kita mesti tahu M dan N itu berbeda. Ya. M itu menunjukkan baris. Jadi kalau baris, itu lihatnya ke bawah. Ya. Jadi ini tuh baris 1, ini baris kedua, lalu ini baris ke M. Sedangkan kolom, itu lihatnya ke sebelah kanan. Ya. N itu adalah kolom. Seperti itu. Oke. Jadi M dan N ini menentukan matriksnya itu berapa kali berapa. Ya, di mana awalnya itu baris, selanjutnya adalah kolom. Jadi nanti kita akan belajar bahwa 3 kali 2 di matriks itu tidak sama dengan 2 kali 3. Karena itu menunjukkan baris dan kolom yang berbeda seperti itu. Nah, misalnya saya punya matriks seperti ini, ya. 2 4 minus 5 6 3 7. Nah, kalau kita mau tahu jumlah baris dan kolom, maka kita lihat saja. Di sini itu ada dua baris ya. Jadi 1 2 lalu ada 3 kolom. Maka matriksnya bisa kita tulis jadi 2 kali 3 seperti itu. Kalau misalnya matriksnya seperti ini 3 6 2 5 minus 7, 9. Ini berarti ada 3 baris dan 2 kolom. Berarti matriksnya adalah 3 kali 2. Seperti itu. Oke. Okay. Itu untuk, apa namanya, jadi ada artinya ya, berapa kali berapa itu menunjukkan baris dan kolom. Seperti itu. Dan selanjutnya, materi yang perlu kalian ketahui tentang matriks itu tentang pengoperasian matriks ya. Jadi ada pengoperasian matriks. Yang pertama-tama kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya konsepnya tetap sama, yaitu A, misalnya ada matriks A, plus minus B. Maka dia akan menghasilkan matriks C, seperti itu. Nah, cuma ada syarat, ya, di mana matriks A dan matriks B itu harus memiliki baris dan kolom yang sama. Ya. Jadi, dia harus sama-sama nilainya itu, baik A maupun B, itu baris dan kolomnya harus sama, seperti itu. Jadi kalau kita punya matriks 2 kali 2, ya, misalnya matriks A adalah 2 kali 2, maka matriks B juga harus 2 kali 2, seperti itu. Ketika matriks A 2 kali 2, B-nya 2 kali 3, maka penjumlahan dan pengurangannya hasilnya adalah tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak dapat dioperasikan, seperti itu. Jadi intinya pada penjumlahan dan pengurangan, matriks itu harus sama baris dan kolomnya, seperti itu. Oke. Okay. Lalu yang kedua itu adalah perkalian dengan skalar.
sekalian dengan skalar. Jadi misalnya kita punya matriks A, lalu dikalikan dengan suatu pengganda, taruhlah lambda. Jadi lambda dikali A sama dengan B. Seperti itu ya. Lambda itu hanya berupa angka. Jadi misalnya di kita tuh mau lambdanya adalah 2, berarti matriks B itu adalah 2 kali dari matriks A. Sehingga kalau matriks A itu I kali J ya, baris dan kolomnya, maka di baris B, maaf, di matriks B itu juga baris dan kolomnya akan sama. Ya, karena pada dasarnya matriks B adalah matriks A yang dikali dengan lambda, seperti itu. Oke. Misalnya kita punya bilangan seperti misalnya kita punya matriks A itu 2 ini 3 5 8 2 4 seperti itu. Lalu kita mau dikalikan dengan skalar yaitu sebesar 3. Maka kita cukup mengkalikan angka-angka yang terdapat di dalam matriks itu dengan dikali dengan 3 seperti itu. Jadinya adalah 6 min 9 15 24 6 12. Bisa kita lihat bahwa untuk baris dan kolomnya itu tetap sama, yaitu terdapat, ayo ini matriks berapa kali berapa? Ini adalah matriks 2 kali 3 ya. Karena terdapat 2 baris ya. Jadi kalau mau lihat baris tuh lihat ke bawah dan kolom tuh ke samping. Nah, di sini ke bawahnya itu ada 2, ke sampingnya ada 3. Berarti matriks 2 kali itu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks. Untuk peraturan perkalian antar matriks itu seperti ini. A dengan baris kolom M kali N dikali B kali N kali, taruhlah N kali P sama dengan C M kali P. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi misalnya matriks A itu baris kolomnya M kali N, matriks B itu N kali P, maka akan menjadi suatu matriks C dengan baris kolom M kali P. Ya. Jadi ini itu hilang ya, nilai N-nya. Nah pertanyaannya, kalau matriks A dan matriks B itu baris kolomnya sama, bisa dikali nggak? Ya jelas bisa. Ya. Misalnya kan 3 kali 3 sama 3 kali 3. Berarti kan ini hilang. Jadinya hasilnya adalah 3 kali 3. Seperti itu. Ya. Sekarang kita coba nih misalnya 2 kali 5 dikali 5 kali 3. Maka matriksnya akan menjadi seperti, jadi matriksnya hasilnya adalah ini hilang. Ya. Jadinya 2 kali 3. Seperti itu. Oke, misalnya kita coba lagi. 5 kali 1 dikali 1 kali 5. Bisa nggak kita kalikan? Bisa juga ya. Matriks satunya hilang. Hasilnya jadi 5 kali 5. Nah, sekarang coba kalau A 5 kali 3, B 5 kali 7. Nah, ini dan ini itu tidak sama. Sehingga tidak bisa jadi matriks seperti itu. Ya. Artinya operasi perkalian itu tidak dapat terjadi. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan salah satu beberapa contoh perkalian. Ya, kalau bagaimana kalau misalnya ini kasusnya itu perkaliannya adalah matriks. Ya, contohnya itu adalah matriks A dengan baris kolom 2 kali 3 dan matriks B 3 kali 2. Kita udah tahu ini hasilnya pasti 2 kali 2. Nah, sekarang kita akan coba cara konsep perkaliannya itu gimana gitu. Ya, misalnya matriks A 2 kali 3 itu sama dengan 2 minus 3, 5, 8, 2, 4. Lalu matriks B 3 kali 2 itu 3, 6, 2, 5, dan 7, 9. Ya, ini 3 kali 2, ini 2 kali 3. Nah, kita tahu bahwa matriksnya akan menjadi 2 kali 2. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Itu yang menjadi masalah. Kita
Saya akan pakai warna yang berbeda. Oke, jadi konsepnya adalah baris dikali kolom, seperti itu. Jadi, pertama-tama kita mengkalikan yang ada di sini, itu dikali dengan yang ini. Oke, kita tahu hasilnya 2x2, tapi berarti ada, taruhlah, butuh tempat space di sini, 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 gitu ya. Nah, berarti pertama-tama adalah 2x3 ditambah, jadi yang ada di baris 1x1 di matriks A dikali dengan ini, ditambah minus 3 dikali 6, ditambah 5 dikali 2. Oke. Ini adalah nilai dari, jadi kita, misalnya saya bikin matriks C 2x2, itu adalah A11, ya, lalu A12, A21, dan A22, seperti itu. Ini 1, 2, ya. Oke, maka ini adalah nilai dari A11. Nah, bagaimana mencari A12? Berarti kalau A12 yang ada di kolom ini dikali dengan ini yang sebelah kanan. Berarti 2x5 ditambah min 3 kali min 7 kali min 7 ditambah dengan 5 kali 9. 5 kali 9, seperti itu. Oke. Ini saya gedein aja matriksnya. Oke. Itu adalah nilai dari A12. Nah, bagaimana dengan nilai dari A21? Nah, kalau A21 berarti kita ambil yang bagian bawah sini. Dengan yang ini. Berarti 8 kali 3, 2 kali 6, 4 kali 2. Nah, kalau yang di A22 berarti 8, 2, 4 dengan yang 5 min 7, 9. Berarti 8 kali 5, 2 kali min 7, ditambah 4 kali 9. Seperti itu. Nanti teman-teman akan dapat hasilnya adalah matriksnya 2 kali 2 adalah min 2, 44, 76, dan 62. Jadi konsepnya itu adalah, konsepnya itu kita mengkalikan yang, jadi untuk misalnya A kali B, berarti pertama-tama kita mengkalikan ke samping dengan ke bawah, seperti itu. Itu untuk A11. Nah, A12-nya yang ini dengan yang sebelah kanan. Baris pertama kali kolom pertama. Baris pertama kali kolom kedua. Ya. Kan A11 itu berarti baris pertama kolom 1. Nah, ini berarti baris 1 kolom kedua. Yang ini adalah baris kedua kolom pertama. Dan yang ini adalah baris kedua dan kolom kedua. Seperti itu. Oke. Ini untuk kasus di mana dia ordernya beda. Nah, bagaimana kalau ordernya sama? Ordernya sama, pasti lebih, konsepnya juga sama ya. Misalnya, 1, 2, 3, 4, kali 5, 7, 6, 8. Bagaimanakah perkaliannya? Berarti, perkaliannya adalah sama. Pertama-tama, itu adalah baris pertama, kolom pertama, ya. Jadi, 1 kali 2 ditambah 5 kali 6. Lalu baris pertama, kolom kedua, berarti 1 kali, sorry, ini bukan 1 kali 2 plus 5 kali 6 ya. 1 kali 5 tambah 2 kali 6. 1 kali 5 tambah 2 kali 6. Lalu yang sampingnya tuh 1 kali 7. Tambah 2 kali 8. Jadi konsepnya adalah
Ini kan A11, berarti baris pertama kali kolom pertama. Seperti ini. Kalau ini A12, berarti baris pertama kolom kedua. Nah, berarti kalau ini kan A21, berarti baris kedua kolom pertama. Berarti 3 kali 5 tambah 4 kali 6. Nah, kalau yang ini baris kedua kolom kedua, berarti 3 kali 7 ditambah 4 kali 8, seperti itu. Nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya itu adalah 17, 39, 23, 53. Matrix 2 kali 2, seperti itu. Oke, semoga teman-teman masih bisa mengikuti, karena matrix itu sebenarnya tidak sulit. Tapi beberapa dari kalian hanya melakukan kecerobohan tertentu atau tidak memahami konsep, sehingga tidak bisa mengerjakan soalnya, seperti itu. Itu adalah kasus untuk perkalian antar matrix, seperti itu. Ya. Nanti teman-teman bisa latihan, semakin sering latihan soal, nanti teman-teman akan semakin mengerti, seperti itu. Oke. Lalu kita akan coba pengoperasian lainnya. Ya. Yaitu kita akan mengoperasikan ini. Oh ya, untuk operasinya seperti itu aja. Dan sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk khas matrik. Sebenarnya ada pengoperasian lain ya, seperti inverse determinan, tapi itu akan dijelaskan nanti. Ya, sekarang saya mau menjelaskan bentuk-bentuk khas matriksnya aja. Jadi, bentuk-bentuk khas matriks. Yang pertama, itu adalah matriks satuan. Yang dimaksud dengan matriks satuan itu adalah dia bebas, ordernya bebas, tapi intinya baris dan kolom harus sama, ya. Misalnya matriks 2 kali 2 gitu ya. Yang jelas nggak boleh 1 kali 1, tapi harus minimal 2 kali 2, atau bisa juga 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Tapi kita harus kasih kode, misalnya matriksnya 2 kali 2, berarti I2. Itu adalah, ingat, diagonalnya 1, sisanya 0. Jadi, matriks satuan itu adalah matriks yang nilai determinannya sama dengan 1. Ya, determinan itu nanti teman-teman akan belajar ya. Ini kali ini dikurang ini kali ini, seperti itu. Nah, kalau matriksnya 3 kali 3, berarti 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, mungkin teman-teman bingung, ini namanya matriks satuan, tapi aplikasinya buat apa sih? Nanti kita akan pelajari ya, ada aplikasi untuk matriks satuan, seperti itu. Lalu, kalau ordernya lebih banyak, misalnya I5, gimana? Ya, sama aja ya, tinggal tulis 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gitu, terus 0, 0, 0, 0, terus ini 0 juga, 0, 0, 0, 0. Yang jelas, kita bisa lihat kalau matriks satuan selain diagonal, itu dia nilainya, selain diagonal 0, 0, 0. Tapi diagonalnya 1, seperti ini. Oke. Itu adalah matriks satuan. Lalu ada jenis matriks yaitu disebut dengan matriks matriks diagonal. Ya. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu intinya adalah nilai diagonalnya itu tidak sama dengan 0. Tapi di luar diagonal itu nilainya sama dengan 0. Contohnya 3, 0, 0, 5. Nah, ini bisa kita lihat diagonalnya itu sama dengan 3 dan 5. Di luarnya itu adalah 0, seperti itu. Nah, kalau kita mau contoh matriks yang lebih besar, itu misalnya matriksnya 3, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 7. Nah, ini juga kita bisa lihat diagonalnya tidak sama dengan 0, tapi di luar diagonal itu sama dengan 0.
Jadi itu adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal juga bisa merupakan matriks satuan. Contohnya seperti ini. 1, 0, 0, 1. Ini juga matriks satuan, tapi dia juga termasuk matriks satuan. Jadi, matriks satuan masuk ke diagonal. Tapi diagonal belum belum tentu satuan. Ya. Intinya kalau matriks diagonal itu terdapat nilai diagonalnya. Tidak sama dengan 0. Dan di luar itu, dia harus sama dengan 0. Lalu yang ketiga, itu ada jenis namanya matriks 0. Matriks 0 itu bebas ya ordernya mau berapapun, tapi yang jelas nilai angka di baris dan kolom manapun itu sama dengan 0. Misalnya 2 kali 2 itu berarti 0, 0, 0, 0. Lalu matriks 0, 2 kali 3 itu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu. Oke. Lalu yang keempat itu adalah matriks ubahan atau kita bisa sebut matriks transpos. Apa transpos matriks? Matriks ubahan atau transpos matriks. Pada dasarnya matriks ubahan atau transpos matriks itu hanya mengubah yang tadinya baris, ya misalnya ya yang berada di baris dan kolom tertentu itu menjadi kolom dan baris. Contohnya awal mulanya dia lokasinya ada di A13. Maka sekarang dia ada di A31. Tapi dan simbolnya itu seperti ini. Untuk matriks transpos, misalnya matriksnya itu A. Lalu mau kita transpos, maka bisa kita bikin seperti ini, A transpos atau A aksen. Ya, itu sama aja. Oke. Yang jelas ketika matriks ditranspos, maka baris dan kolom menjadi kolom dan baris. Biar lebih mudah, kita masuk ke contoh soal. Ya, misalnya, matriks A sama dengan 2, 3, 1, 4. Berarti A transpos itu, nah, kalau teman-teman bingung, berarti lihat aja nih. Ini kita lihat yang ke bawah nih, misalnya 2, 3, 1, 4. Nah, kita lihat, ini kan ini bagian kolom. Jadi baris, berarti ini pindahin ke sini, jadi dalam baris, berarti 2, 1, seperti itu. Yang ini, jadi di bawah. Sorry. Ya, ini jadi ke bawah. Berarti jadi seperti ini, 3, 4. Ya, jadi kalau mau saya bikin ini, misalnya, ini kan A11, A21, gitu ya. Ya, jadi A11, lalu A21. Nah, sedangkan kalau ke samping itu A12, A22. Maka matriks transpos itu berarti A11 tetap, ya, A22 tetap. Nah, yang tadinya A12 itu jadi A21. Ya. Sedangkan yang A21 itu jadi A12. Bisa kita lihat ya, kalau kita bandingkan nih A11 sama A2-nya sama nih. Ini A11, ini A22, sama nilainya. Nah, ini bertukar, seperti itu. Ya. Intinya yang tadinya AIJ, itu jadi setelah ditranspos jadi AJI. Berarti kalau I dan J-nya sama, ya sama. Berarti dia tidak berubah tempat, seperti itu. Ya, seperti itulah contohnya. Berarti kita bisa menyimpulkan ya, suatu matriks ketika ditranspos, lalu kita transpos lagi, maka hasilnya akan kembali ke matriks mula-mula. Ya, logikanya gini, kan A21 ditranspos, itu kan jadi A12. Nah, ketika kita transpos lagi, maka hasilnya akan A menjadi A21. Ya, jadi suatu matriks yang ditranspos lagi, itu akan menjadi matriks mula-mula, seperti itu. Dan kita bisa menyimpulkan, ini kan kebetulan ordernya sama-sama 2 kali 2 ya. Berarti suatu matriks yang tadinya bentuknya AIJ, misalnya A, I kali J, ketika ditranspos, maka menjadi matriks A, J kali I, seperti itu. Karena yang tadinya ada 3 baris, jadi 3 kolom, misalnya ada 3 kali 2, berarti yang tadinya 3 baris,
itu menjadi tiga kolom, yang tadinya dua kolom jadi dua baris, seperti itu. Nah, misal sekarang saya coba contohin dua contoh soal ya, yang ordernya beda. Ini teman-teman, ini materi masih gampang ya, jadi teman-teman harus bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ditranspos jadi gimana? Ya. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa coba sendiri. Kalau misal, berarti ini kan berarti matriksnya berapa kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berarti matriksnya adalah 2 kali 3. Setelah ditranspos jadi 3 kali 2, seperti itu. Ya, kalau misalnya matriks C itu 2, 4, 6, 3, 6, 9, itu berarti kan matriksnya 3 kali 2 ya. Ada 3 baris dan 2 kolom. 3 baris dan 2 kolom, seperti itu. Maka kalau ditranspos menjadi 2 baris dan 3 kolom. Jadi 2, 4, 6, 3, 6, 9. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk matriks transpos. Sekarang kita akan masuk ke yang lainnya, yaitu ada matriks simetrik. Ya, matriks simetrik itu intinya adalah, ini yang kelima ya, matriks simetrik itu adalah sebuah matriks yang ketika ditranspos, itu hasilnya tetap sama. Kenapa bisa sama? Nah, tadi kan kita lihat ya, ketika ditranspos, itu kan AIJ jadi AJI. Nah, kita bisa menyimpulkan matriks simetriks itu kenapa ditranspos tetap sama? Karena ketika nilainya AIJ atau ketika dia berada di diagonal, ntar. Ya, ketika dia ada di unsur IJ ya. Jadi ketika I dan J tidak sama, itu nilainya sama dengan JI. Contohnya, misalnya matriksnya 3 kali 3. Maka nilai A23 di matriks tersebut itu sama dengan A32. Sehingga menyebabkan ketika ditranspos, hasilnya tetap sama. Itu. Oke, itu yang menyebabkan, itu alasan kenapa ketika ditranspos hasilnya tidak berubah. Ya, contohnya seperti apa? Seperti ini. 1, 3, 3, 7. Nah, kita tahu bahwa yang nilainya IJ itu ada di sini. Ya, di angka 3. Maka, ya jelas aja kalau ditranspos, dia tidak berubah. Ya, ini jadi begini. Ini jadi seperti ini. Kayak gitu. Ya, sekarang, misalnya kita contoh lagi matriks lainnya. 2, min 8, min 5, 8, min 5, 4, 7, 8, 7, 9. Oke. Kita coba lihat unsur-unsur yang ada di IJ-nya ya. Yang ini kan ini A12. Nilainya sama dengan A21. A12 sama dengan A21 yaitu minus 5. Oke, sedangkan kita lihat lagi A13 itu sama dengan A31, yaitu sama dengan 8. Lalu kalau kita mau lihat lagi yang ini, A23 sama dengan A32, yaitu sebesar 7. Nah, inilah yang menyebabkan suatu matriks jadi simetriks. Ketika ditranspos, hasilnya tetap sama. Seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman mau tahu suatu matriks simetrik atau enggak, teman-teman tinggal lihat seluruh AIJ-nya itu, apakah seluruh AIJ itu sama dengan AJI. Ketika ini terpenuhi, sudah pasti dia matriks simetriks, sehingga ketika ditranspos nilainya tidak akan berubah, seperti itu. Oke. Lalu ada matriks simetriks, lalu ada juga matriks simetriks miring ya. Ada matriks simetriks miring. Nah, kalau matriks simetriks miring itu intinya A matriks simetrik miring. Itu berarti intinya adalah matriks A sama dengan
minus A inverse. Atau A inverse sama dengan minus A. Seperti itu. Ya. Contohnya misalnya 0, 5, minus 4, minus 5, 0, minus 2, 4, 2, 0. Nah, ketika teman-teman transpose, itu hasilnya adalah 0, min 5, 4. Ya, jadi yang di sini ke sini, lalu 5, 0, 2, min 4, min 2, 0. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita buktikan, A inverse adalah minus A. Oh, minus 1 kali A. Nah, ini terjadi kenapa? Karena AIJ adalah minus dari AJI. Atau sebaliknya, AJI, nilai AJI itu adalah minus dari AIJ. Ya, kita lihat aja misalnya, matriks A12 itu min 5, matriks A21 itu 5, ya, lawannya. Terus misalnya ada matriks A13 itu 4, A31 minus 4, seperti itu. Lalu ada A232, A32 itu minus 2, seperti itu. Itu yang menyebabkan namanya, itu matriks simetrik miring, seperti itu. Oke. Lalu ada dua lagi, ya, yaitu matriks balikan, atau kita nyebutnya inverse matriks dengan matriks skalar. Nanti saya akan jelaskan yang skalar. Kita masuk ke matriks ubahan dulu. Matriks ini yang ke 7. Inverse matriks. Di mana ada identitas di mana ketika inverse matrix itu simbolnya adalah A inverse, ya. Misalnya matrix A kita inverse itu jadi A inverse. Nah, tetapi ketika dikalikan itu akan menghasilkan matrix identitas. Kita tahu matrix identitas adalah suatu matrix yang nilai diagonalnya itu sama dengan 1. Nah, berarti pertanyaannya seperti ini. Kalau identitas berarti jelas itu dia harus misalnya M misalnya identitas itu ada kodenya, misalnya identitas tertentu gitu. Identitas M. Maka ini adalah identitas M sama dengan M. Jadi ini mengacu pada suatu matriks dengan baris dan kolom yang sama. Gitu. Kan namanya matriks identitas itu baris dan kolomnya harus sama, ya. Karena dia diagonalnya itu harus nilainya sama dengan 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk inverse matrix itu syaratnya adalah suatu matrix harus memiliki baris dan kolom yang sama. Ya, nggak boleh berbeda seperti itu. Itu pertama untuk syarat inverse matrix. Nanti akan saya ajarkan cara menginversinya, ya. Tapi yang jelas ini untuk pembuktian aja, ya. Misalnya matriks A adalah min 1, 6, 4, 3. Ya, ketika kita dapat nih, nanti akan saya ajarkan cara nginversnya. Yang jelas ini inversnya jadi min 1/9, 4/27, 2/9, dan 1/27. Nah, ini ketika dikalikan itu A kali A inverse. Ini nanti hasilnya akan, karena ini matriksnya 2 kali 2, maka A kali A inverse itu akan menghasilkan matriks identitas 2 kali 2 atau I2. Ya, kita akan buktikan bahwa hasilnya itu adalah 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Ya. Ini misalnya min 1, 4, 6, 3, min 1/9, 2/9, 4/27, 1/27. Nah, sekarang kita coba kalikan. Berarti saya pakai warna yang berbeda biar teman-teman nggak bingung. Berarti
min 1 kali min 1 per 9 itu 1 per 9. Min 1 kali 4 per 27 itu hasilnya adalah min 4 per 27. Ya. Ini untuk A11. Nah, lalu untuk A22, min 1 kali 2 per 9 itu min 2 per 9. Lalu 6 dikali 1 per 27 itu 6 per 27. Lalu yang bawah, 4 kali min 1 per 9 itu adalah min 4 per 9. 3 kali 4 per 27 itu 12 per 27. Lalu 4 dikali 2 per 9 itu 8 per 9. 3 dikali 1 per 27 itu adalah 3 per 27. Seperti itu. Oke. Kalau teman-teman mau buktikan hasilnya itu adalah 1001, kita coba hitung aja masing-masing. 1001. Oke. Contohnya berarti kita samain aja penyebutnya. Penyebutnya jadi 27. Itu 1 per 9 itu kan berarti 3 per 27. Oke. Kan? Ya 1 per 9 jadi 3 per 27. 3 per 27. Nah, terbukti ya. 3 per 27 tambah 24 per 27 itu hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini kalau kita sederhanain, min 2 per 9 itu kalau ini kan misalnya yang bawah kita jadiin 27 atau dikali 3. Berarti yang atas itu dikali 3, jadi min 6. Terbukti bahwa ini sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Ini juga terbukti sama dengan 0, ya, karena min 4 per 9 adalah min 12 per 27. Dan ini di per 27 itu jadi 24. 24 per 27 tambah 3 per 27 hasilnya 1. Jadi terbukti suatu matriks yang di inverse itu hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Oke. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang terakhir, matriks skalar ortogonal singular dan non-singular. Tadi udah dijelaskan matriks skalar itu intinya perkalian dengan tertentu ya, misalnya lambda gitu ya. Misalnya lambda kali A gitu ya. Itu nama matriks skalar. Lalu kalau matriks ortogonal itu adalah yang ini. Itu matriks yang apabila dikalikan dengan matriks ubahannya menghasilkan matriks satuan. Jadi A dikali A inverse sama dengan identitas itu adalah matriks ortogonal. Ya, ini ortogonal. Ini dari sini itu jadi skalar. Lalu kalau matriks singular itu matriks bujur sangkar yang determinannya sama dengan 0. Nanti kita akan belajar konsep determinan. Ya, ketika suatu matriks determinannya 0 itu disebut matriks singular. Sedangkan untuk suatu matriks yang determinannya 0 itu tidak memiliki balikan. Jadi tidak bisa diinverse. Ya, jadi ternyata inverse itu nggak boleh determinan sama dengan 0. Lalu kalau matriks non singular itu adalah kalau singular itu berarti determinan A sama dengan 0. Berarti lawannya non-singular, berarti determinan matriks tidak sama dengan 0. Nah, ketika suatu matriks determinannya tidak sama dengan 0, itu memiliki balikan. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan aturan transpose matriks ya. Jadi, untuk transpose matriks itu tadi kita udah jelaskan ya, intinya transpose itu mengubah yang tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan kombinasi transpose dengan aturan lain. Ya. Untuk transpose matrix. Transpose matrix. Saya akan kombinasikan dengan yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Ya. Misalnya kita tahu ya bahwa aturan penjumlahan tadi syaratnya adalah baris dan kolomnya harus sama.
Penjumlahan atau pengurangan. Jadi misalnya kita punya matriks A, M kali N, B, N kali N, C, M kali N. Ketika ini saya transpose, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. A transpose, B transpose, plus minus C transpose. Seperti itu. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah kita bisa melakukan penjumlahan seluruhnya baru kita transpose. Ya, itu hasilnya juga sama seperti kita melakukan transpose secara satu persatu. Ya, jadi kalau misalnya kita ketahui matriks A, B dan C, lalu kita juga tahu transpose matriksnya masing-masing, maka kita bisa menjumlahkan dari sini seperti itu. Lalu itu aturan penjumlahan dan pengurangan. Lalu ada contoh misalnya perkalian dengan skalar. Misalnya saya punya matriks A. Ini aturan-aturan selanjutnya adalah perkalian. Ya, misalnya kita punya awal mulanya kita punya matriks A. Lalu kita kalikan dengan suatu skalar. Ya, misalnya lambda. Oke, ketika kita ingin transpose, itu sama aja seperti lambda dikali A transpose. Jadi teman-teman bisa juga melakukan perhitungannya dengan cara terlebih dahulu mentranspose A-nya. Kayak gitu. Baru nanti dikalikan dengan skalarnya. Seperti itu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa untuk perkalian skalar seperti ini, itu sama aja hasilnya. Oke. Kalau misalnya ada seperti ini, ini kita transpose, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Itu untuk apa? Kombinasi transpose matrix dengan aturan lainnya. Nah, sekarang saya secara singkat akan menjelaskan terlebih dahulu determinan matrix. Oke. Jadi kita akan masuk ke determinan matrix. Pada dasarnya determinan matriks itu adalah penulisan unsur-unsur sebuah matriks bujur sangkar dalam bentuk determinan. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A seperti ini simbolnya. Maka determinannya itu seperti ini. Kita kasih tanda mutlak seperti itu. Oke, seperti itu tandanya. Nah, di mana nilai dari determinan matriks itu adalah A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12. Oke, sehingga misalnya kita punya matriks 2, 4, 3, 5. Maka, ini adalah misalnya ini adalah matriks X. Ya, maka determinan dari matriks X itu adalah seperti ini. 2 kali 5 dikurang 4 kali 3 atau 3 kali 4 sama saja. Hasilnya adalah minus 2, seperti itu ya. Oke, itu untuk matriks 2 kali 2. Sedangkan untuk matriks 3 kali 3 itu lebih nanti berbeda dan akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, sifat-sifat determinan itu bisa nol ya, kalau dia misalnya seluruh ininya sama seperti itu atau dan apa dan matriks determinan ini bisa untuk order lebih dari dua ya, contohnya tadi order 3 kali 3 seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara melakukan inverse matrix untuk matrix 2 kali 2 ya. Salah satu syarat untuk mengetahui apa namanya cara menginverse matrix itu adalah terlebih dahulu kalian harus mengerti melakukan ini mencari determinan matrix seperti itu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menginverse matrix itu yang pertama adalah kita mesti tahu yang namanya inverse. Sebelumnya saya sudah sempat menyinggung inverse ya. Saya cuma kasih tahu hasilnya gitu ya, yang ini.
Yang saya jelaskan di sini adalah sifat dari matriks identitas, identitas di mana suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya itu sama dengan identitas. Ya, kita tahu matriks identitas itu sebenarnya nilainya sama dengan satu. Ini kan secara logika ya, kalau kita punya bilangan misalnya 2 dikali setengah atau 3 kali sepertiga, itu kan hasilnya sama dengan 1. Nah, secara matriks 1 itu dinyatakan dalam identitas, yaitu matriks identitas ya, yang nilai diagonalnya itu sama dengan 1. Nah, pertanyaannya, apakah matriks inverse itu semata-mata kita melakukan inverse untuk masing-masing angka di baris dan kolom? Tentu tidak ya. Seperti ini, min 1, kalau kita inverse aja min 1-nya, itu jadi tetap min 1. 6 kita inverse jadi 1/6. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa nilai inverse itu tidak seperti itu gitu. Nah, bagaimana dengan bagaimana cara melakukan inverse matrix gitu? Pertama-tama kita harus tahu cara mencari determinan. Yang kedua, inverse matrix itu ya misalnya kita punya matrix A sama dengan A11, A21, A12, A22. Maka ketika kita melakukan inverse matrix, taruhlah misalnya A inverse itu adalah matrix B. Maka dia akan menjadi angka yang baru, seperti itu. Bisa sama, tapi kalau sama hanya kebetulan. Dan saya ingin ulangi juga aturannya ya. Ini dikali ini hasilnya adalah ya matrix A dikali B atau A kali A inverse nanti akan menghasilkan matrix identitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mesti tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk apa namanya? Langkah-langkah untuk mencari inverse matrix. Caranya adalah kita harus mencari nilai B-nya kan, seperti itu. Nah, nilai B itu didapat dari mana? Kan kita tahu nih misalnya A11, mungkin saya gunakan warna yang berbeda. Kan tadi kalau A11, A21, A12, A22, B11, B12, B21, dan B22, itu kan harus sama dengan matriks identitas. 1, 0, 0, 1. Nah, kita mesti tahu nih operasinya jadi seperti apa perkalian ini. Berarti, ingat, konsep perkalian ya. Ini harus sama dengan 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Nah, ingat perkalian itu adalah baris dikali dengan kolom. Jadi, ini dikalikan dengan ini. Hasilnya adalah A11 dikali B11 ditambah A12 kali B21. Seperti itu. Itu untuk nilai dari baris pertama, kolom pertama. Lalu untuk ini di A12 atau baris pertama, kolom kedua, berarti ini ya dikalikan dengan ini. Berarti A11 B11 ditambah A12. Sorry, A11 tambah B12 dikali A12 tambah B22, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya berarti baris kedua, kolom pertama. Berarti A21 B11 ditambah A22 dikali B21. Yang ini A12 B12 ditambah dengan A12 kali B. Oh, sorry. Bukan A12 ya. Kan ini dikali dengan ini. Berarti A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa nilai dari A11 B11 ditambah A12 B21 itu sama dengan 1, seperti itu. Ya, karena nilai di sini
itu sama dengan nilai di sini. Begitu. Oke. Selanjutnya, berarti nilai dari A21, B11, ditambah A22 kali B21, itu sama dengan 0. A11, B12, ya, yang ini, itu nilainya juga sama dengan 0. A11, B12, tambah A12, B22, itu sama dengan 0. Yang bawahnya, A21, B12, tambah A22, sama dengan B22, itu sama dengan 1, seperti itu. Oke. Oke, dari keempat persamaan yang sudah kita dapatkan, itu bisa kita, jadi saya mau sekedar review ya, mungkin teman-teman yang agak, apa namanya, kurang-kurang mengerti. Jadi, kita tuh mula-mula punya matriks A, itu A11, ya, menunjukkan dia itu nilai di baris ke 1, kolom 1, lalu ada A12, A21, A22, seperti itu. Nah, matriks ini mau kita inverse, jadi A inverse, atau misalnya ini jadi matriks B, maka nilai-nilai di sini akan berubah menjadi B11, B12, B21, dan B22, seperti itu. Dan tadi pembuktian ini pada dasarnya itu, maksudnya persamaan-persamaan ini itu kita dapatkan dengan cara karena kita tahu bahwa suatu matriks ketika dikalikan dengan inverse-nya, kan kalau bilangan di inverse itu, ya bilangan dikali inverse bilangan itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau matriks itu hasilnya matriks identitas, ya. Lalu kita dapat keempat persamaan ini. Nah, berarti tujuan kita sekarang adalah mencari nilai dari B-nya ini. BIJ-nya atau BMN-nya ini. Ya, jadi B11 itu berapa, B21 berapa, B12 berapa, B22 berapa. Karena itu adalah nilai dari matriks B yang merupakan inverse dari matriks A. Nah, saya akan mencoba membuktikan salah satu aja ya. Saya mau buktikan misalnya dari B21. Teman-teman bisa membuktikan nanti untuk B11, B22, dan B12 secara mandiri. Saya akan kasih tahu rumusnya semuanya, tapi saya hanya mau membuktikan ya asal-usul rumus dari BIJ atau BMN ini. Jadi nyari nilai B11 itu dari mana sih misalnya? Nah, saya buktikan dari B21. Cara pembuktiannya gimana? Saya akan kasih toolsnya nih. Misalnya saya mau buktikan nilai dari B21. Berarti kita tahu bahwa B21 itu ada di unsur ini. Persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya. Jadi dari persamaan ke 1, persamaan kedua, kalian mengaplikasikan substitusi dan saya aplikasikan substitusi aja ya. Dari persamaan pertama, itu saya bisa bikin bahwa saya bikinnya ini. Kalau saya mau cari B21, berarti saya akan bikin persamaan dari B11 seperti itu. Ya. Misalnya dari persamaan ini, berarti kita dapat nilai bahwa B11, ya, dari persamaan pertama, coba teman-teman lihat, B11, kan suatu bilangan jika dijumlahkan sama dengan 1, berarti A11, B11 itu adalah 1 dikurang A12, B21. Okay. 1 dikurang A12, B21. Nah, tapi saya cuma mau ambil nilai B11, A11-nya enggak, maka menjadi seperti ini. Oke. Kalau misalnya belum paham, coba sendiri deh. Ya, ini operasi matematik sederhana. Terus persamaan keduanya, itu dapatnya gimana? Nah, kalau suatu bilangan dijumlahkan sama dengan 0, berarti bilangan ini adalah misalnya plus 3, ini minus 3. Berarti ini nilainya sama, cuma di sini positif, ini negatif. Ya kan? Berarti kita bisa bikin B11 itu sama dengan minus A22, B21, dibagi dengan A21. Karena A21-nya nggak mau saya ambil, gitu. Nah, selanjutnya berarti kita mendapatkan nilai kalau ini sama ini sama. Sama-sama B11, seperti itu. Berarti kita bisa bikin ini sama dengan ini, seperti itu. Ya. Kalian bikin persamaannya. Nah, supaya simple, kalian ingat aturan misalnya A per B sama dengan C per D. Ya, misalnya A per B, saya bikin kode lainnya, X1 sama per X2 sama dengan X3 per X4. Berarti bisa kita bikin jadi X1
kali X4 sama dengan X2 kali X3. Ya, kalau teman-teman nggak percaya nih, misalnya 3 per 5 sama dengan 6 per 10. Berarti 3 kali 10 adalah 6 kali 5, seperti itu. Berarti ini bisa kita bikin jadi ini, dikalikan dengan ini, ya, sama dengan ini dikali ini. Berarti saya dapat perkalian seperti ini. Misalnya saya mau kali dari sini dulu ya, berarti A21, lalu berarti kan misalnya, tartar. Ya, terserah teman-teman, aku mau nyobanya dari sini ya, A21 dikali dengan ini, sama dengan ini kali ini, cuma dibalik doang ya. Ini kali ini jadi A21, ini kali ini tinggal ditambah A21, sehingga jadi A21 dikurang A12, B21, A21. Oke, itu untuk yang perkalian ini dengan ini. Pasangannya ini sama, kan pasangannya X1 sama X4, jadi ini sama ini. Lalu ini sama ini berpasangan menjadi, ya ini kali ini jadi hasilnya adalah minus A11, A22, B21. Nah, kecerobohan teman-teman, kalau udah sampai sini, biasanya apa kalian? Kalian melakukan pencoretan untuk B21. Ya. Kalau teman-teman nggak sadar, pasti teman-teman banyak yang melakukan seperti itu. Tapi itu adalah hal yang fatal. Kenapa? Karena kalau kita mau bagi B21, berarti sisi kiri dan sisi kanan harus diperlakukan yang sama. Nah, di sini, kalau kita bagi B21, di kanan B21-nya habis. Nah, di kiri, B21-nya ini habis. Nah, ini kan nggak ada B21. Nah, berarti jadi per B21, kan? Berarti nggak bisa. Supaya bisa dicoret, berarti gimana? Kita harus samain ruasnya. Berarti saya bikin A21 sama dengan, nah, ini pindah ke sini. Jadi positif. A12, B21, A21, ditambah A12, oh, sorry, tetap minus. Karena ini dia emang di sisi kanan. Berarti A12, bentar. Ya kan, berarti A21 adalah A12, B21, A21, minus A11, A22, B21, seperti itu. Di sini unsur B21-nya sama, berarti bisa kita keluarin jadi A21 sama dengan B21 dikali A12, A21 dikurang A11, A22, seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nilai determinan dari suatu matriks, kan kita udah belajar tadi determinan ya. Itu gimana? Nilai determinan kan adalah A11, A22, dikurang A21, kali A12 ya. Nah, ini nilai dari determinan negatif. Berarti, supaya ini jadi determinan, tinggal kita bikin ini dikali minus 1. Berarti nanti impact-nya di sini jadi negatif, sehingga hasilnya jadi A21 sama dengan min B21 dikali ini. Kan ini kan kali min 1, berarti di sini jadi berubah. Jadi A11, A22, A21, A12, seperti itu. Sehingga kita bisa bikin jadi, kita pindah ruas misalnya, ya, kita pindah ruas, jadi B21 sama dengan, nah, ini jadi negatif minus A21 dibagi A12, A22, A21, A12. Atau B21 adalah min A21 dibagi determinan suatu matriks. Oke. Kalau teman-teman coba melakukan pembuktian rumus lainnya, teman-teman akan dapat hasilnya B12 itu adalah min A12 dari determinan matriks, seperti itu. Lalu untuk B21 itu adalah min A21 per determinan matriks A, seperti itu. Lalu untuk B22 itu hasilnya adalah A11 dibagi dengan
determinan matriks, sehingga kita bisa mendapatkan suatu rumus ya, di mana kalau berarti nilai BIJ itu sama dengan AJ, ntar. Berarti kita bisa dapat dapat rumus, nggak bisa gitu. Berarti kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa nilai dari apa namanya? Berarti nilai dari inverse itu sama aja seperti kan tadi inverse matrix itu adalah bentuknya seperti ini ya. B11, B12, B21, B22. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa A inverse itu adalah 1 per determinan A dikali sebuah matriks yang dikali sebuah matriks yang sudah berada ini. Ini disebut dengan ini yang kita sebut dengan adjoint matrix seperti itu. Atau teman-teman bisa ubah jadi nilai B1-nya dalam A. Berarti B11 tuh tadi nilainya adalah sorry, ini kita A21, B12. Sorry, ini 12 ya maksudnya ya, B12. Berarti kita bisa dapat kesimpulan bahwa inverse matrix itu sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Ini kita nyebutnya adjoint matrix. Nah, adjoint-nya kalau mau kita bikin A berarti tinggal kita ganti nih B11 kan rumusnya. Entar mana ya rumus B11? Kan? Oh, sorry, ini kan B21 adalah bentar ya. B21 adalah min A21. Ya. Terus B12 itu adalah min A12, benar. B22 itu adalah A11 yang belum kita dapat. Oh, B11 belum saya tulis ya. Maaf, maaf. Kalau B11 itu adalah A22. Oke. Berarti ini rumus dari B21. Ini rumus dari B12. Ini rumus dari B11. Lalu ini rumus dari B22. Nah, berarti tinggal kita ganti aja B11 itu kan A22 per determinan A. Nah, ini udah kita kali seper determinan A, tinggal kita ganti jadi A22. Seperti itu. Sedangkan untuk yang rumus B12-nya itu adalah min A12, berarti jadi min A12. Oke. Lalu di B21 itu hasilnya adalah min A21. Sedangkan di B22 itu adalah A11. Makanya berarti kalau berarti itu ini adalah rumus dari inverse matrix untuk yang 2 kali 2 seperti itu. Jadi pada dasarnya kita tinggal membalik ya. Kan tadi matrix mula-mula itu adalah jadi kalau teman-teman misalnya mau ingat, berarti tinggal dibalik nih inverse matrix tuh A22-nya pindah ke sini. Jadi yang diagonal tuh saling bertukar tempat, ya. Yang apa? Ya ini dua-duanya diagonal sih. Maksudnya yang untuk baris dan kolom yang sama itu berganti tempat ya. Jadi A11 ke A22, A22 ke A11. Nah, sedangkan yang baris dan kolom yang nggak beda MN-nya itu tinggal di minusin kayak gitu. Itu cara ngafal rumusnya. Tapi yang penting di sini teman-teman tahu pembuktian rumus dari inverse matrix seperti itu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang matrix dari sifat-sifat, karakteristik, operasi sampai inverse order 2. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas contoh soal matrix 2 kali 2 dan kita juga akan masuk ke matrix 3 kali 3. Ya, demikian untuk materi hari ini. Mohon maaf atas setiap kekurangannya dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan.